Kat sebelah ni redup. Anak-anak tengah main. So ni sekeliling. Jalan kat sini kena hati-hati. Banyak paku kat bawah. Jalan kena tengok bawah. So kali ni ramai yang pakai khemah unta. Tapi kita tak plan. Okay, dari tapak tadi tu, sini complete dengan tempat basuh. Sana tu tempat basuh. So sini toilet je. So kat sana parking. So ni lah view dia. So memang party lah kat sini. Dia punya CO pun bagus. So harga tapak satu malam RM50. So dua malam RM100 lah. Tapi complete dengan dekat pantai kan. So dia complete dengan toilet, ada air. So ada plug point juga. Ada plug point juga kat sini. Mana plug point dia? Ada plug point juga kat sini. Tapi dia buka waktu malam je. This is our view. Okay guys, kita tengok eh pokok-pokok tu dah start berangin. Tengok lepang kelapa tu nak melambai ke. Tengok ombak dah start kuat. Ni pun tengah air nak pasang. Tengok awan belah sana dah start gelap. Tapi jangan risau. Khemah ni semua dah di rukyah. Ini Encik Jefami YouTuber tu ke? Nampak lain eh? Hai jiran. Nampak lain eh? Bila reka-reka nampak lain muka. Dia tak ada YouTube tak handsome. Depan-depanan lagi handsome. Macam. Okay guys. Malam nak masak. Abang. Abang. Nak kedai makan. Okay guys, assalamualaikum. Sekarang dah pun pukul 7:30. Angin kuat eh. Angin mesti kuat daripada sama macam petang tadi. So petang ni petang lah. Okay, so kita boring. Tak panas. Depan lagi, api dia tak sekata sebab angin kuat. So kita orang goreng kentang je. Kentang. Nak beli Pak Mat Western tak jumpa dekat sini. So malam ni mungkin kita orang tak barbecue lah. Goreng kentang, kita makan, lepas tu pergi pasar malam kat sana. Kat situ. Situ ada pasar malam, kita pergi tapau makan. Kita beli air pecik, kita beli yang dah siap panggang-panggang semua lah, kita makan. Air pun kita lupa beli. So kita nak pergi beli air. Simple ya. Khemah kita orang tak ada nak upgrade ke apa ke. Kita biar gini je lah. Asal kita pergi camping. Budak-budak suka. Alright. Okay lah, kita goreng dulu. Kejap lagi kita pergi pasar malam. Okay, kambing dah mari. Tadi tak ada kambing, tapi tiba kambing datang. Ada orang hantar. Jiran Atuk datang. Malam ni dapatlah makan kambing.
Dekat sini ada Pama Western, tapi sebelum ni diorang boleh delivery ke sini, tapi hari ni diorang tak delivery. Tak tahu lah pula kenapa kan. So bila dia tak delivery, kita pun susah nak mencari. Okay, baiklah ada orang datang. So dapat lah kita kirim. Okay, so kita parkar, kita makan. Lepas tu makan, kita tidur. Ni dah habis lah dua ketul kambing. Betul. Oh, makan. Adik, jangan main kat tali. Merah. Okay guys, hujan lebat guys, hujan lebat. Sekarang jam menunjukkan pukul 11. Oh, 12 dah. Jam pukul 12 malam. Hujan lebat eh. Ni banjir. Air terjun. Buruh. Air terjun lagi. Banjir. Belakang air dah mengalir. Belakang pun banjir. So bawa kemah korang ni air je. So sekarang ni keputusannya nak tidur pun tak boleh. Kat dalam pun dah habis basah berjeruk. So malam ni kena lari tidur dalam kereta lah. Lepas tu kita tengok esok macam mana. Kalau semuanya basah, kita beredar lah besok. Tak payahlah tunggu hari Senin. Sebab ni apa orang kata, camping cik pasal. Camping musim tengkujuh kan, macam ni lah. Disangka panas hingga ke petang, akhirnya hujan. Di tengah malam. Alright, jadi kita sambung apa cerita pula selepas ni. Assalamualaikum, good morning guys. So malam tadi cerita dia, semua orang tidur atas air. Hujan lebat gila. Non-stop hujan. So nak, kita nak bawa anak-anak pergi mandi pantai sebelum nak kemas balik kemah. Tengok. Masuk. Basah. Selalu pagi-pagi orang busy nak bawa anak pergi mandi pantai kan. Hari ni semua busy. Settlekan kemah. Tapi kita orang chill je. Pergi je pantai dulu. Malah nak fikir. Dah settle bawa anak mandi pantai, baru fikir kemah. Okay guys, sebabkan malam tadi hujan lebat, so kita orang nak pindah tapak ni daripada sini ke sana. Sebab sini laluan air, so air bertakung kat kawasan yang tapak lama kita orang tu lah. So kita orang nak pindah ke sini sebab kawasan ni dia tinggi sikit, so air tu akan lalu sampai ke situ. Lepas tu hari ni ramai yang dah check out. Sebelum ni ada tapak situ, diorang dah keluar. Yang ni pun dah keluar. Ni pun dah keluar. Belakang kemah kita orang tu dah pindah ke depan belakang sana. Sebab bila hujan lebat, banyak kawasan ni air dia bertakung, jadi kolam. Sebelah sana pun keluar lagi. Sebelah sini pun ada beberapa kemah dah keluar dah. So kita orang pun plan asalnya kalau semua dah basah, kita orang pun ingat nak balik juga. Tapi tak apalah, kita layan je lah satu malam lagi. Okay, jadi kita nak siapkan kemah ni, pindah ke sana.
hari ketiga. Hari ketiga, alhamdulillah malam tadi tak hujan. Walaupun nampak flashlight dekat tengah laut. Tapi okeylah. Cuma pagi ni awan berat . Sekarang jam pukul 8 lah. 5 minit pergi pukul 8. Tapi kalau 9 sekarang hujan, cerita dia lewat lah kita balik. Nak kena kemas tu. So sekarang ni kita orang masak sarapan dulu. Lepas tu baru kemas. Kemas yang dalam dulu lah. Kecil-kecil dulu. Bawa sikit-sikit bawa masuk dalam kereta. Last baru kemang flight. Okay. Pagi ni aktiviti mandi laut tak boleh. Tak dibenarkan. Sebab nak mengemas nak balik. Okay. Melawat jiran. Macam mana review camping? Mencabar ya kali ini. Terlampau ponak. Adik review sikit, adik. Mata baik. Adik buat sini, adik. Adik buat sini. Adik bos. Adik sini, adik. Adik bos. Sini, adik. Adik sini, sini. Bibi. Sini, adik. Terbaik. Adik memanglah best. Adik kan bos. Cik. Tengah posing, tengah posing. Terbaik. Sini. Cik gila. Adik nakut. Camping memang best. Yang tak best, mengemas. Sebab dia baru first time. Dia baru-baru first time. Dia baru-baru cuba.